لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كتاب الشكر على الله جل جلاله atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Tidak hanya nikmat dari sisi duniawi, tapi kita diberi nikmat yang khusus, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, menambah pundi-pundi kebaikan kita, nikmat untuk beristighfar, membesarkan Allah, mengagungkannya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ini kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik lahir, baik yang nampak maupun bertakwa ketika sendirian. Salam dan selawat. Semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabatnya, karib kerabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana yang sudah ditentukan, oleh, pengurus, bahwa khatib diminta untuk membahas materi, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman untuk terus berada di atas jalan yang lurus, beribadah dengan benar, beriktikad dengan benar, maka kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis, yang lurus, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza sabilullah mustaqim." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis di kanan dan kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan yang menyimpang. Yang mana dari setiap jalan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syaitan. Ada dedongkot. Dari setiap jalan yang menyimpang ini. Jadi para dedongkot. Dari jalan-jalan yang menyimpang ini. Mereka senantiasa mengajak kepada jalan ini. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula.
fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Maka hendaklah kalian, mengikutinya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Jalan-jalan yang menyimpang. Karena ini akan mencerai-beratkan kalian dari agama Allah. Jemaah sekalian rahimani warahmatullah. Bahwa as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan yang setiap kita salat kita selalu memintanya dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menghimpun beberapa pendapat tentang apa itu as-siratal mustaqim. Bahwa as-siratal mustaqim yaitu al-haq. As-siratal mustaqim yaitu al-Qur'an. Bahwa as-siratal mustaqim yaitu Islam. Dan as-siratal mustaqim yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga jemaah sekalian rahimani warahmatullah, bahwa orang yang bisa berada di atas jalan yang hak tidak akan dia bisa mendapati atau meraih apa yang ia inginkan tersebut kecuali dia harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Sehingga ikhwah fillah rahimani warahmatullah, ketika ada yang bertanya Dikit-dikit Al-Qur'an as-sunnah. Kenapa harus Al-Qur'an dan as-sunnah? Ikhwafillah rahimani warahmatullah, jemaah salat Jumat, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Karena agama wahyu. Bukan hasil olah pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hasil logika. Karena logika kita tidak maksum. Akal kita tidak maksum. Betapa seringnya atau betapa lamanya kita dibodohi orang-orang kafir. Ketika mereka mengatakan melekat sudah ke bulan. Amerika yang mengaku dia ke bulan. Dia sendiri mengatakan di bulan hampa udara. Tapi ketika pesawatnya mendarat di bulan. Benderanya berkibar-kibar. Bukankah di bulan hampa udara? Mereka mengatakan bahwa di bulan itu minus 250 derajat. Apa jadinya Neil Armstrong jika sampai di bulan menjadi es batu. Sehingga jemaah sekalian rahimani warahmatullah sampai detik ini kita tidak lagi mendapat kabar mereka ke bulan. Kenapa? Tiap negara punya teropong sehingga dia tidak lagi berani berdusta. Akal kita enggak maksum. Tidak maksum. Kita dibodohi. Dibohongi. Dan kita tidak tahu. Dan bahkan hingga bertahun-tahun. Sehingga jemaah sekalian rahimani warahmatullah, bahwa jika beragama berdasarkan rasio seperti orang-orang zindiq, orang-orang zanadiq, orang-orang liberal, kita akan rusak. Oleh karena itu, ikhwatillah rahimani warahmatullah, betapa banyak hal-hal dalam agama ini yang tidak bisa ditafsiri sekedar dengan rasio kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Jika dengan rahasia, kita akan menolak Isra Mi'raj. Tidak masuk akal sehat kita. Tetapi kenapa kita percaya Isra dan Mi'raj? Karena itu wahyu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wahyu. Sehingga walaupun kita tidak melihat, tidak menyaksikan hal itu. Tapi karena wahyu. Sami'na wa atha'na. Kita yakin. Kita mengimani. Setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu bertentangan dengan logika. Jelas kalian rahimani wa rahmakumullah. Kenapa harus wahyu Al-Quran dan As-Sunnah bukan logika? Karena terkadang logika kita tidak mampu untuk memikirkan hakikat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa akal kita mendapati hikmah tersebut setelah berabad-abad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita jika lalat jatuh dalam minuman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dicelup setelah itu lalatnya dibuang terus minum. Logika kita tidak menerima hal itu. Ternyata dokter dari Jerman membuktikan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sayap lalat mengandung racun, sayap satunya penawar racun. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bahwa kita dalam beragama harus merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Sariyah radhiyallahu an, Qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yaziqu 'anna ba'di ila halik. Aku tinggalkan kalian agama ini putih cemerlang bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya terang seperti siang. Tidak ada lagi yang samar dalam agama kita ini. Semua jalan menuju surga sudah jelas. Jalan-jalan kesesatan. Berarti yang menyimpang dari jalan yang sudah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah fillah rahimani wa rahmakumullah, di dalam beragama hendaklah kita merujuk apa kata Allah dan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh hamdan kathira tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi al-mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup dari khutbah yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ketika menafsirkan ayat kedua dari surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dialah Allah zat yang menciptakan adanya kehidupan dan adanya kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak.
menafsirkan ayat ini, Fudail bin Iyadh rahimallahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala yaitu akhlasuh wa aswabuh, amal yang paling ikhlas. Yang dimaksud ikhlas, ayakuna lillah, hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan sanjungan, bukan elektabilitas, bukan pujian manusia. Sehingga kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghir tukabbirhu niyyah, wa rubba amalin kabir tusaggirhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena niat, dan berapa banyak amalan yang di mata kita itu wah, amalan yang di mata kita, memandang amalan itu besar, ternyata dalam pandangan Allah amalan itu tidak berharganya, begitu kecil, itu juga karena salah niat. Oleh karena itu ikhwah fillah rahimani warahmatullah, yang dimaksud dengan ahsanu amala, yang pertama akhlasu, yang kedua aswabu, as-sawab, yaitu ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Sehingga semoga amal kita, amal yang akhlasuhu wa aswabuhu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحمي به بيننا وبين الناس، ومن طاعتك ما تبلغ به جنته، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.